hari ini banyak orang yang meninggal tak lepas fardu ain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak tahu macam mana dia buat pembasuhan terhadap daging. Ayah ustaz, waktu dia ada hari itu, kalau kenduri di kampung, perkara yang dia jaga, bab basuh daging. Orang lain buat kerja lain, daging dia basuh. Pasal nak pasti daging yang dibasuh menepati SOP syarak. Menepati SOP syarak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak suka pernah tengok orang yang nega pasal malam. Dia beli daging import, daging yang ketua itu, dia lempak macam tu ya. Basuh apa mana dah. Daging itu kena basuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita makan? Itu kata kotor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang buat martabak. Dia main bawa martabak tu dalam apa panggil? Dalam bekas tu. Bekas teluk tu. Tak bawa. Apa istilah dia? Tobak. Hampa ni orang planet ke orang mana ni? Dia tak reti ni. Orang panggil apa? Hak, buah teluk tu. Ha? Sarang teluk. Betul ke? Salah dengar pun. Orang panggil apa? Ha? Tempat teluk boleh tahan. Bawa dah mungkin kita kata dah laku sangat. Habis bertawak tu. So, anak dia beli. Buat omeh tu. Omeh tu agak-agak dia basuh lah teluk tu. Nak basuh pula macam mana. Ni orang duk rotok macam tu. Ramai. Akhirnya. Tak tahu dia buat macam mana. Prak. Pum. Prak. Pum. Najih tu. Tiap ayam banyak tu. Kan? Ya subhanallah. Kita ni. Kalau warak. Kita kena warak. Kita pasti siapa dia. Hak jual siapa. Orang ada ilmu atau tak ilmu. Orang mengaji tak orang mengaji ke tak. Nak beli ayam di market. Tengok orang juga. Ayam ni, kalau dia proses sendiri, kalau dia sembelih, masalah sinama banyak hari ni, orang sembelih ayam lempak dalam. Sembelih ayam lempak dalam besen. Sembelih lempak. Ayam tu mati bukan sembelih. Ayam tu mati sebab lemah. Ayam tu tak boleh makan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masya-Allah sayyidina Muhammad macam tu. Banyak. Ha, kita nak beli ayam tengok siapa dia. Kita tahu dia kita kenal ada orang tu. Kalau kita kenal, tentu kita tahu dia cara pembuatan dia. Kalau kita tak kenal, jadi kita boleh beli. Tapi orang warak dia kata, saya kena tengok dulu siapa yang jual. Tahu tak? Itu dia panggil warak. Nah, kalau kita nak makan, tak ada masalah apa. Kita ni duduk di Kedah. Kita nak pi di Perak, di Teping, nak beli ayam, nak pi rumah pak menakan kita. Ha, waktu tu tak payahlah. Tak payah cek. Pakcik ni, ayam ni, sembelih macam mana. Nama apa tak pakcik ni? Tak payahlah. Faham tak? Kalau kita selidik sangat, tak boleh makan langsung. Faham tak? Dalam situasi biasa kita ni, di kampung kita ni, di rumah kita ni, ha, kena jaga. Jaga. Salah sila Muhammad. Ha, tu warak. Siapa-siapa yang malu dia kurang, warak akan jadi kurang. Wa man qala war'ahu mata qalbuhu. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sayyidina Muhammad warak yang kurang mata qalbuhu matilah hati dia. Menjaga. Allah Subhanahu wa ta'ala sayyidina Muhammad. Senang mikir. Ini kata musannif siapa-siapa yang ilmu dah banyak cakap jadi sikit. Li'anal khawfa yamna'uhu minal kalami fil fawri. Pasal apa? Cakap dia sikit sebab dia takut. Cakap dia kalau dia tak cermat dosa.
Tu makna orang bila ada ilmu, dia akan cakap sikit sebab dia tahu cakapan ni kalau banyak risikonya dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dia cakap. Kalau dia cakap, orang berasa hati, orang sakit hati, jadi dia kena minta maaf kat orang tu. Hak tu dia berjaga-jaga terhadap cakapan dia. Ni hak orang yang dia cakap sendiri. Macam mana kalau orang dia mengumpat? Macam mana orang yang dia mengata di belakang? Baik. Jadi subhanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tanda orang banyak ilmu, iaitu dia menahan daripada bercakap banyak sebab dia takut cakap banyak itu terbakan berlaku tersalah. Wallah.